Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi Bu Guru. Bagaimana kabar hari ini? Baik, alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Yes. Yes, yes. Terima kasih ya Ayah Bunda yang mau mendampingi Ananda belajar pada hari ini. Anak-anak ada siap belajar? Sudah. Sebelum kita memulai kegiatan kita hari ini, kita berdoa dulu ya. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Wabil ismidina wabi Muhammadin nabiyya wa rasulah Rabbi zid warzuqni fahma aku dan rela bahwa Allah dari Nabi Muhammad, ya Allah, berilah serta amin ya Rabbal Alamin. Nah anak-anak, siapa ya yang belum hadir di kelas kita hari ini? Siapa ya? Mbak Alifah mana Mbak Fida? Oh belum ya? Ya, nanti nunggu temannya yang belum ya. Kita absen dulu dengan nyanyian ya. Jawabnya gimana? Kalau dipanggil jawabnya? Baik, oke. Siap anak-anak? Siap. Ya. Selamat pagi Mas Atar, apa kabar? Mana suara Mas Atar? Baik. Selamat pagi Mbak Tata, apa kabar? Baik. Selamat pagi Mbak Dinda, selamat pagi Mbak Laila, selamat pagi Mbak Fida, apa kabar? Baik. Selamat pagi Mas Zen, apa kabar? Baik. Selamat pagi Mbak Bina, apa kabar? Selamat pagi semuanya, selamat pagi semuanya, apa kabar? Baik. Alhamdulillah. Anak-anak hari ini diberi kesehatan ya? Ya, jadi bisa mengikuti pembelajaran melalui daring. Nah, anak-anak, kemarin kan kita sudah belajar tentang minuman sehat. Minuman apa ya? Kemarin ya kita bereksperimen membuat apa ya? Siapa yang masih ingat? Membuat jus wortel. Iya. Jus wortel, jus mangga. Nah, kali ini apa sih Bu Guru hubungannya dengan tema kita kali ini? Tema kita kali ini adalah minuman sehat juga, sayang. Minuman sehat yang dibuat di rumah, yang alami. Apa ya? Kita mau sains sederhana membuat teh manis. Nah, anak-anak sudah siap belajar? Sudah. Sudah. Nah, anak-anak kita lihat dulu ya video dari Bunda ya. Apa itu teh, Mak? Apa itu minuman? Ya. Yuk, kita mau lihat dulu. Nanti kita belajar bareng-bareng ya, Nak ya. Pagi anak-anak hebat. Bagaimana kabar hari ini? Ya, semoga dalam keadaan sehat ya, anak-anak. Nah, anak-anak hebat. Belajar kali ini menggunakan daring ya. Bersama Bunda Tuti dengan tema kebutuhanku, subtema minuman, subtema bermain sain, membuat teh manis bersama Bunda di rumah. Mari kita belajar, kita mulai ya. Minuman, minuman adalah cairan yang kita telan atau kita teguk dan masuk ke tubuh kita. Selanjutnya minuman sehat adalah minuman yang membuat tubuh kita sehat atau dapat memberikan energi, vitamin, dan mineral bagi tubuh kita. Macam-macam minuman sehat diantaranya
adalah 1. Air putih yang baik bagi tubuh kita. Yang kedua, susu baik untuk pertumbuhan anak-anak. Yang ketiga, jus buah dan sayur. Yang keempat, air kelapa yang sehat. Selanjutnya, kita bahas tentang minuman yang tidak sehat. Minuman yang tidak sehat adalah minuman yang membawa dampak negatif bagi tubuh kita. Tubuh kita menjadi sakit. Ya, jika kita sayang dengan tubuh kita, hindari ya nak minum-minuman ini. Minuman tersebut diantaranya adalah minuman kemasan yang biasanya kita beli di luaran. Minuman kemasan banyak mengandung pemanis, perasa, pewarna, dan pengawet. Jadi tidak alami 100% seperti jus buah segar. Minuman kemasan banyak yang mengandung soda atau alkohol. Sama sekali tidak sehat ya buat anak-anak. Jadi harap dihindari. Minuman-minuman ini dapat menimbulkan penyakit bagi tubuh kita. Mungkin tidak langsung ya anak-anak, tapi jika kita konsumsi terlalu sering, lama-kelamaan tubuh kita akan menderita dan timbullah penyakit. Minuman yang ada di dalam kemasan sebaiknya diperiksa dulu tanggal kadaluarsanya ya anak-anak. Minta ayah atau bunda untuk memeriksanya. Jika dia sudah kadaluarsa, tanggal atau tahunnya sudah lewat, tidak boleh lagi diminum. Artinya sudah basi, tidak layak dikonsumsi. Saran bunda, lebih baik minum air putih yang dimasak oleh mama, minum jus yang dibuat oleh mama sendiri, atau minum air kelapa yang rasanya jauh lebih enak dan segar. Nah, anak-anak, demikianlah tadi pembahasan kita. Nah, anak-anak, tadi apa ya minuman? Siapa yang tahu? Minuman apa? Minuman apa, sayang? Iya, cairan yang kita telan atau kita tekuk. Terus minuman sehat apa sayang tadi? Susu. Ya, termasuk minuman sehat itu yang memberikan energi, vitamin untuk tubuh kita. Ya, anak-anak jangan suka minum minuman kemasan ya. Karena ya, tidak baik untuk kesehatan. Ya. Kalau mau minum kemasan, dilihat tanggal kadaluarsanya. Coba ditanya sama ayah atau bunda, "Bun, ini boleh diminum atau tidak?" Dilihat tanggal kadaluarsanya. Oke, sayang. Kita lanjut ya. Iya, kita lanjut. Kita mau membuat minuman sehat lagi. Apa itu? Kita mau melihat video pembuatan minuman sehat. Nanti setelah melihat video, anak-anak bisa membuat percobaan bersama bunda, ayah di rumah. Oke, kita lihat dulu ya. Oke. Iya. Lanjut. Mari kita cobaan membuat teh manis. Jadi dari pembuatan teh manis ini kita bisa belajar sains tentang perubahan warna dan perubahan rasa serta perubahan zat padat menjadi zat cair. Yuk langsung saja ya. Bahan-bahan yang kita persiapkan adalah air panas, teh kemasan, dan gula. Kemudian kita persiapkan gelas serta sendok untuk tempat air. Oke, langsung saja ya. Pertama-tama kita tuangkan air panas ke dalam cangkir atau gelas. Sebaiknya ini dipraktekkan bersama bunda ya anak-anak. Bantu ya bunda untuk ananda kita bermain sains. Setelah air panas dituang ke dalam gelas, tahap selanjutnya adalah kita celupkan teh kemasan ke dalam gelas. Jadi,
nanti dulu ya prakteknya, lihat dulu videonya ya sayang ya. Oke, Bu. Di air tadi yang berwarna putih bening setelah dicelupkan oleh teh berubah menjadi coklat. Wah, ada perubahan warna ya anak-anak, dari bening menjadi coklat. Warna coklat didapatkan dari pemuaian daun-daun teh yang kita celupkan tadi. Nah, setelah berwarna coklat, maka airnya mengeluarkan aroma teh ya. Selanjutnya, biar teh ini rasanya tidak kelat dan manis, kita bisa menambahkan gula. Kita tambahkan gula yang berbentuk padat atau butiran ke dalam gelas berisi air teh panas tadi. Kita aduk perlahan sampai gula yang berbentuk butiran tadi menjadi larut. Jika kita aduk perlahan, lama-lama gula tadi menghilang, mencair larut ke dalam air teh tadi. Wah, berubah ya anak-anak, butirannya sudah tidak nampak lagi. Setelah itu kita bisa mencicipinya. Kita cicipi teh tadi yang rasanya pertama tawar dari air putih menjadi kelat setelah diberi teh, dan sekarang manis setelah diberi oleh gula. Inilah perubahan zat warna dan rasa serta aroma dari proses pembuatan teh manis. Anak-anak praktekkan di rumah ya, dibantu dengan Bunda. Anak-anak tadi sudah melihat videonya ya? Sudah disiapkan ayah bunda? Sudah. Sekarang ayah bunda tolong ya bantu Ananda untuk menuangkan air ke dalam gelas. Ya. Warnanya apa ya, nanti dilihatin ya. Nanti dulu. Ya. Ini saja dulu. Ini. Pelan-pelan. Hati-hati ya sayang ya. Pelan-pelan. Nah. Warnanya apa sayang? Putih atau jernih. Warnanya apa Mas Zen? Putih. Jernih. Mbak Dinda? Putih. Mbak Alifa? Putih. Iya. Mbak Tata? Iya, putih atau jernih. Mbak Bina, warnanya apa saya? Putih atau jernih. Nah, sekarang kita ambil teh. Kita ambil teh ya. Ambil teh. Nah, kita ambil teh ya. Tehnya kita celupkan. Ya, berubah warnanya tidak ya. Tadi di videonya berubah kupuru, tapi sekarang kita coba dicelupkan. Coba dicelupkan tehnya. Nah, warnanya jadi apa sayang? Kuning. Coklat. Iya. Ada apa ya? Tadi warnanya jernih, sekarang berubah jadi coklat. Ada perubahan warna. Kuru bisa warnanya coklat karena ada pemuaian dari daun teh yang kita celupkan, jadi ada perubahan warna. Ya, terus Bu Guru, rasanya apa sih? Coba kita rasa ya. Cobain. Rasanya apa ya? Belum dikasih gula loh. Apa ya rasanya? Pahit. Apalagi saya? Coba Mbak Tata yang dikasih gula. Pahit. Mbak Liva, rasanya apa sayang? Manis. Oh iya. Ah, manis. Nah, sekarang kita ambil gula. Hah? Iya, telat. Kita kasih gula. Gula bentuknya apa ya? Bentuknya apa ya gulanya ya? Bentuknya putiran atau benda padat. Putiran.
Iya, butiran. Kita masukkan ke dalam gelas ya. Hitung satu. Baik, sendok besar apa kecil? Kalau sendok kecil kita hitung ya. Nah, butiran tadi, benda padat tadi kita aduk sayang. Coba diaduk. Butirannya diaduk, coba. Ya, diaduk sampai gulanya larut. Nah, coba diaduk sayang. Diaduk terus biar gulanya larut. Bisa anak-anak? Bisa Mas Atar? Bisa Mbak Fida? Bisa. Bisa. Iya, bisa. Nah, Bu Guru, gulanya hilang. Nggak ada setelah diaduk, terus gulanya tidak ada. Kemana ya gulanya ya? Larut gulanya. Larut. Iya, karena tidak larut karena diaduk. Ada perubahan apa, anak-anak? Tadi gula kan butiran, benda padat. Ada perubahan apa? Perubahan bentuk dari benda padat ke cairan. Terus ada perubahan apa lagi, kita cicipi ya. Perubahan warna. Cicipi dulu yuk, tehnya yang dibuat tadi dicicipin. Cicipi dan perubahan rasa. Perubahan rasa. Nah, apa? Tadi kan tadi ada perubahan berapa lagi ya? Ada perubahan warna, perubahan bentuk, perubahan rasa. Coba anak-anak, kita doa mau minum ya. Yuk, kita doa mau minum ya. Nanti anak-anak berbagi sama bunda di rumah ya. Coba ibunda yang mendampingi Ananda untuk mencoba teh buatan Ananda. Oke sayang? Oke. Doa mau minum. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman warisan wal wasyifaan min kulli da'in wa saqamin matika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal. Dengan tangan kanan ya, minumnya dengan tangan kanan, 3 kali tekukan dengan duduk, nggak boleh berdiri ya. Coba diminum, nanti dibagi mamanya coba. Coba kasih mama sayang. Kasih mamanya. Mama minumnya. Kita berbagi ya sayang ya. Mbak Tata coba disuapin adiknya tuh sayang. Dikir dulu nggak minum. Adik minum. Adiknya dikasih sayang. Sudah. Ya udah. Ya kita minum dulu yuk. Taruh gelasnya di atas. Pegang. Rasanya apa ya tadi ya? Tehnya ya. Manis. Ya di situ ada apa ya sayangnya? Takaran gula biar pas rasanya. Ya diminum ya. Ya diminum. 1, 2, 3 kali. 3 kali tungkan ya sayang ya. 3 kali. Tiga kali tekukan. Enak nggak sayang? Enak. Itu minuman sehat dibanding sama minuman kemasan, karena minuman kemasan banyak pemanisnya, banyak pengawetnya. Oke sayang, kegiatan selanjutnya. Nah, kegiatan selanjutnya kemarin kan bunda sudah mengambil tugas di sekolah. Gambar apa ini? Cangkir. Cangkir.
Tugasnya apa, Bu Guru? Ini cangkir tadi yang buat teh ya. Tugas kita, tugas anak-anak adalah kolase. Kolase untuk apa, Bu Guru? Menutupi cangkir itu. Pintar. Dengan apa, Bu Guru? Di rumah anak-anak. Sekarang anak-anak punya apa ya di rumah? Kertas. Kertas, Bu. Kertas apa ya? Mbak Fida ya? Kertas bekas. Kertas bekas. Iya. Kertas bekas. Jadi sobek-sobek belum? Disobek-sobek apa digunting? Terserah anak-anak, nanti dilem. Nggak, Mbak Papan sih. Gunting, ada kan? Gunting, gunting-gunting. Gunting, gunting, ya. Ya, digunting-gunting dulu boleh, disopek boleh saya. Ya, disopek kecil-kecil boleh saya. Disopek atau digunting boleh sayang. Pakai lem ya. Dipakai lem ya. Ambil gunting boleh sayang, kalau mau pakai gunting. Kalau mau disopek-sopek juga boleh. Disopek-sopek sayang. Mas Zain, kertasnya disopek-sopek ya. Disopek kecil-kecil. Mas Atar, kamera sayang. Disopek kecil-kecil. Ada yang pakai apa lagi ya? Kertas di rumah ya? Pakainya yang tidak terpakai di rumah. Kenapa, Mas Atar? Ya, Mas Atar pinter, hebat. Mas Zen. Hebat, pinter. Ayo mulai dilem, sayang, Mas Zen. Dikasih lem ya, Mas Zen ya. Mbak Bina ya, dikasih lem ya. Mbak Laila. Dikasih lem. Masih semangat ya. Pelan-pelan saja. Yang penting nggak kecoret. Pelan-pelan saja. Yang
Bagus. Iya, yang penting bagus. Ada yang sudah jadi? Tidak apa-apa. Masih 40 menit. Sudah jadi, Mas Zen? Coba lihat. Oh iya, di dalamnya ya yang kasih teh. Dina sudah jadi, sayang. Coba siapa yang sudah jadi? Ini punya Bu Guru sudah jadi. Sudah jadi Mbak Wida, coba suaranya sayang. Suaranya diaktifin ya. Siapa yang sudah jadi coba lihat di atas. Lihat kan enggak? Sudah jadi Bu. Sudah jadi, Mbak Wida coba lihat Mbak Wida ke atasin. Taruh di samping. Oh iya Mbak Wida sudah jadi. Yang lain mana ya? Nanti ditampilin bersama biar di foto. Sudah jadi Mas Atar, hebat. Mas Atar sudah jadi. Ya Mas Zen, mana coba? Sudah jadi. Nah, sudah jadi. Nanti ditampilin bareng-bareng ya, nanti biar berfoto. Sudah jadi Mas Zen. Ya, nanti ditampilin bareng-bareng ya. Biar Bu Guru foto. Oh iya, Mbak Wida sudah jadi. Mas Atar naik-naik tuh. Sudah Mbak Alifa. Bet, jadi Mbak Alifa. Siapa lagi? Mas Zen sudah belum? Yang gede-gede aja nggak apa-apa Mas Zen. Mbak Laila, yang gede-gede nggak apa-apa sayang. Mbak Bina. Mbak Bida nungguin teman-temannya. Nanti foto bareng ya nak ya. Kita foto bareng ya. Nah, diperlihatin sayang. Diperlihatkan ya. Mas Zen, diperlihatkan sayang. Nanti fotonya nyusul. Kalau sudah selesai nggak apa-apa. Diperlihatkan saja yang sudah jadi. 1, 2, 3. Ya, sudah. Mbak Laila sudah sayang. Mic-nya dihidupin sayang. Sama menyudahi kegiatan karena sudah siang. Ya,
Mbak Lela nanti foto ya sayangnya. Gambarnya ya kirim ke Bu Tuti ya. Ya. Nah, sama Mbak Dinda ya foto ya nanti ya. Oke. Nah, anak-anak coba mic-nya dihidupin semua yuk. Mic-nya dihidupkan. Coba Mas Dena, Mas Den pinter. Coba mic-nya dihidupkan sayang. Sudah, Bu. Iya, sudah. Mbak Bida pinter. Mbak Liva, dihidupkan mic-nya sayang. Mas Zen, coba hidupkan mic-nya sayang. Oke, Pak Haji. Nanti yang lagi tulisan dia dipilih. Oke, nanti. Hidupkan sayang, Mbak Dinda Laila. Nggak apa-apa. Nanti di foto dikirimkan ke Bu Guru ya. Hasilnya. Ya, anak-anak anak-anak tadi habis belajar tentang minuman sehat dan minuman tidak sehat. Apa itu minuman sehat? Tadi apa ya? Ada apa? Air putih. Susu. Jus. Terus air kelapa. Tadi yang kita kan juga minuman sehat loh anak-anak. Apa ya tadi ya? Kita membuat apa ya? Teh manis. Di situ ada apa anak-anak? Coba. Tadi ada perubahan apa ya? Warna. Warna Mbak Bida pinter. Terus? Rasa. Iya. Terus bentuk. Nah, dari yang apa padat ya, tadi gula yang padat jadi larut ke dalam air. Nah, anak-anak, terima kasih untuk hari ini. Untuk kegiatan selanjutnya kita akan bereksperimen lagi. Anak-anak siap. Yuk kita akhiri hari ini ya dengan membaca Wal Asri. Yuk bareng-bareng ya. Bismillah. Yuk bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk. Wal asri. Innal insana lafi illal ladzi na'am wa amilus solihati wa tawassaufil haqqi wa tawassaufil sabari. Amin ya Rabb alamin. Mengucap salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memberi hormat. Selamat siang. Selamat siang anak-anak. Coba karyanya diambil semua yuk. Karyanya diambil Mbak Dinda, Mbak Laila. Ya karyanya diambil. Nah, ayo Mbak Bina. Nah, wah 1, 2, 3. Satu, dua, tiga. Wah cakep-cakep ya. Terima kasih anak-anak atas waktunya. Terima kasih ayah bunda yang telah mendampingi anak-anak belajar hari ini. Terima kasih. Terima kasih. Ya, boleh meninggalkan room ya. Terima kasih anak-anak. Ya, terima kasih sayang. Dadah. Sudah nak? Ah, sudah. Ya. Sekarang anak-anak punya apa ya di rumah? Kertas. Kertas, Bu. Kertas apa ya? Mbak Fida ya? Kertas bekas. Kertas bekas. Iya. Kertas bekas. Jadi sobek-sobek belum? Di sobek-sobek apa digunting? Terserah anak-anak nanti dilem. Nggak, Mbak Papan sih. Ada.
Gunting-gunting kecil. Gunting-gunting, ya. Ya, dikunting-kunting dulu boleh, disopek boleh, sayang. Masuk dulu sayang ya. Bisa enggak? Tanda gemar. Boleh sayang. Yuk, disopek-sopek kecil-kecil. Boleh. Ya, bisa pakai kecil-kecil boleh sayang. Kalau mau disopek-sopek juga boleh. Disopek-sopek sayang. Mas Zain, kertasnya disopek-sopek ya. Mas Atar kamera sayang. Disopek kecil-kecil. Ada yang pakai apa lagi ya kertas di rumah ya? Pakainya yang tidak terpakai di rumah. Kenapa Mas Atar? Masih semangat anak-anak? Masih. Suaranya pelan. Masih. Ya, Mas Atta pinter, hebat. Mas Zen, hebat, pinter. Ayo mulai dilem sayang, Mas Zen. Dikasih lem ya, Mas Zen ya. Mbak Bina ya, dikasih lem ya. Mbak Laila. Masih semangat ya. Pelan-pelan saja, yang penting enggak kecoret. Pelan-pelan saja, yang penting bagus. Iya, yang penting bagus. So
Dan bisa membeli ini. Nah, ya. Biar anda sendiri langsung ditandai. Biar namanya dulu. Ada yang sudah jadi? Tidak apa-apa. Masih 40 menit.
Terjadi, Mas Den. Coba lihat. Oh iya, di dalamnya ya yang dikasih teh. Dina sudah jadi, sayang. Coba siapa yang sudah jadi? Ini punya Bu Guru sudah jadi. Sudah jadi, Mbak Wida. Coba suaranya, sayang. Suaranya diaktifin ya. Siapa yang sudah jadi, coba. Lihat di atas. Lihat kan, enggak? Sudah jadi, Bu. Sudah jadi. Mbak Wida, coba lihat, Mbak Wida. Ke atasin. Taruh di samping. Oh iya, Mbak Wida sudah jadi. Yang lain mana ya? Nanti ditampilin bersama. Biar di foto. Nggak usah kecil-kecil sekali, nggak apa-apa, sayang. Masen lari. Sudah jadi, Mas Atar. Hebat. Mas Atar sudah jadi. Ya, Mas Zen. Mana coba? Sudah jadi. Nah, sudah jadi. Nanti di
tampilin bareng-bareng ya nanti biar berfoto. Udah jadi, Mas Zen? Ya, nanti ditampilin bareng-bareng ya. Biar buku foto. Oh iya, Mbak Fida sudah jadi. Mas Atar naik-naik tuh. Sudah, Mbak Alifa. Bet, jadi Mbak Alifa. Siapa lagi? Mas Zen sudah belum? Yang gede-gede aja nggak apa-apa, Mas Zen. Mbak Laila, yang gede-gede nggak apa-apa, sayang. Mbak Bina. Mbak Fida nungguin teman-temannya. Nanti foto bareng ya, nak ya. Yuk anak-anak sejadinya yuk kita foto bareng yuk. Kita foto bareng ya. Nah, diperlihatin sayang.
Diperlihatkan ya. Mas Zen, diperlihatkan sayang. Nanti fotonya nyusul, kalau sudah selesai nggak apa-apa. Diperlihatkan saja yang sudah jadi. Satu, dua, tiga. Ya, sudah. Mbak Laila sudah sayang. Mic-nya dihidupin sayang. Sama menyudahi kegiatan karena sudah siang. Ya, Mbak Laila nanti foto ya sayang ya. Gambarnya ya kirim ke Bu Tuti ya. Ya. Nah, sama Mbak Dinda ya foto ya nanti ya. Oke. Nah, anak-anak coba mic-nya dihidupin semua yuk. Mic-nya dihidupkan. Coba Mas Den, Mas Den pinter. Coba mic-nya dihidupkan sayang. Sudah, Bu. Iya, sudah. Mbak Bidak pinter. Mbak Liva, dihidupkan mic-nya sayang. Mas Den, coba hidupkan mic-nya sayang. Oke, Pak Cik. Nanti yang lagi tulisan dia dipilih. Oke, nanti yang klik bukan. Hidupkan sayang, Mbak Dinda Laila. Gak apa-apa. Nanti di foto dikirimkan ke Bu Guru ya hasilnya. Ya, anak-anak. Anak-anak tadi habis belajar tentang minuman sehat dan minuman tidak sehat. Apa itu minuman sehat? Tadi apa ya? Ada apa? Air putih, susu, jus, terus air kelapa. Tadi yang kita tanya juga minuman sehat loh anak-anak. Apa ya tadi ya? Kita membuat apa ya? Teh manis. Di situ ada apa anak-anak? Coba. Tadi ada perubahan apa ya? Warna. Warna Mbak Bidah pinter. Terus? Rasa. Iya. Terus bentuk. Nah, dari yang apa padat ya? Tadi gula yang padat jadi larut ke dalam air. Nah, anak-anak, terima kasih untuk hari ini. Untuk kegiatan selanjutnya kita akan bereksperimen lagi. Anak-anak siap? Siap. Siap. Yuk kita akhiri hari ini ya dengan membaca wal asri. Yuk bareng-bareng ya. Bismillah. Yuk bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk. Wal asri innal insana lafi illal ladzi na'am wa amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bisabri. Amin ya rabbal alamin. Mengucap salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memberi hormat. Selamat siang. Selamat siang anak-anak. Coba karyanya diambil semua yuk. Karyanya diambil, Mbak Dinda, Mbak Laila. Ya karyanya diambil, diambil. Nah, ayo Mbak Bina. Nah, wah satu dua tiga. Ayo, satu dua tiga. Wah cakep cakep ya. Terima kasih anak-anak atas waktunya. Terima kasih ayah bunda yang telah mendampingi anak-anak belajar hari ini. Terima kasih. Terima kasih. Ya boleh meninggalkan room ya. Terima kasih anak-anak. Ya, terima kasih saya. Mau pulang ke kelas enggak, Mak? Dadah.